Setan! Kau memang perempuan yang tidak pernah merasa puas. Sayang, aku tidak ada niat untuk membunuhmu. Belum bagus juga. Mampus. Pedang Surya Jagat itu tidak ada di tangannya. Maaf, paman terlambat datang, Cakra. Surya Jagat ini sebenarnya jodohmu. Sayang kau telah tewas. Selamat tinggal, Cakra. Surya Jagat, utuhkan tangannya seperti semula. Utuhkan. 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 Paman, terima kasih, Paman. Kukira kau sudah mati. Ini Surya Jagat. Aku menggunakan ilmu mati roso, Paman. Bagus. Surya Jagat. Paman ke perguruan Kirespati? Iya. Bagaimana ayahku, Paman? Nanti ku ceritakan. Ayo. Ayo cepat ke kanan. Ayo genjot. Pasti bajingan itu lagi. Siapa dia, Paman? Kalau tidak salah, dia iblis mata elang. Anak buahmu kesetan yang telah mengobrak-abrik perguruan ayahmu hingga ayahmu tewas. Ayo kita pulang. Cakra. Cakra, kenapa? Tolong bantu bawa ke dalam, Bu. Ayo. Untung pedang Surya Jagat tidak jatuh pada tangan muka setan. Dan kutemukan di reruntuhan perguruan Kirespati. Bagaimana nasib Kirespati, Kang? Tewas. Tewas? Ditipu semuka setan dan antik-antiknya. Tan! Tan, dia? Cakra bertaruh dengan sebalik mira. Sengaja dipancing jauh dari perguruan itu. Cakra kalah. Karena dihajar oleh semuka setan. Cakra dikira mati oleh mereka. Dengan tangan terputus, terkapar dalam jurang. Oh ya, Mak. Kasih minum dulu. Ayo. Untung ada pedang Surya Jagat ini. Biarkan dia beristirahat 3 hari. Setelah itu, kami berangkat untuk mencari semuka setan. Tapi... Tenang saja, Ma. Besok juga dia akan sembuh.
kiri. Gimana? Kanan. Ya bagus. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri lagi. Ya bagus. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kamu jangan kecampur. Kamu ini siapa? Kita tidak boleh gegabah menyerang muka setan. Kami pergi, Bi. Iya. Karena ilmunya sangat tinggi. Yang penting sekarang ini, kita selidiki di mana sarangnya. Ayo. Iya. Kenapa? Kudi! Setan! Lepaskan! Kayaknya aman sini. Tenang, manis. Apa si muka setan tidak akan memarahi kita, ha? Yang dibutuhkan si muka setan bukan kegadisannya. Lalu apa yang dibutuhkannya? Melainkan darah dari dada perempuan ini. Setan! Iya! Cakra, tidak usah dikejar. Kita antar gadis ini ke rumahnya saja. Ayo. Kunti! 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 Bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa. Terima kasih, Kisanak. Ayo ke dalam. Untung kehormatannya tidak sempat direnggut oleh bajingan-bajingan itu. Siapa mereka sebenarnya, Kisanak? Kembar juling, kaki tangan si muka setan. Rasanya saya tidak pernah bermusuhan dengan dia. Paman. Apa maksudnya? Dia akan menculik Kisanak. Buat apa? Saya dengar dia akan mencucup ubun-ubun Kisanak. Sebab setiap ubun-ubun pendekar yang ditangkapnya berguna untuk menambah kekuatan ilmunya. Dan setiap wanita yang ditangkapnya akan diisap darah dari buah dadanya agar tetap kuat dan awet muda. Maaf Kisanak, kami tidak bisa berlama-lama di sini. Sabar Kisanak, istirahatlah dulu bareng beberapa saat. Jangan khawatir Kisanak. Terima kasih Kisanak, karena kami harus segera mencari sarang si muka setan. Kalau begitu, saya ikut Kisanak. Sebaiknya jangan. Keadaan Kisanak belum sembuh betul. Dan kami hanya sekedar mencari di mana sarangnya. Sebab muka setan musuh kita. Ya, kita butuh taktik yang matang. Musuh Kisanak, musuh saya juga. Berarti kita sahabat. Seseorang yang kami sangka telah mati, ternyata masih hidup, Guru. Siapa yang kalian maksud?
Cakra. Siapa? Cakra, anak Wiraspati. Cakra masih hidup. Apa kalian tidak salah lihat? Tidak, Guru. Tidak, Guru. Bagaimana keadaannya? Tampan dan... Dan masih utuh, Guru. Pasti seseorang telah menyelamatkannya. Orangnya gendut. Iya, Guru. Betul, Guru. Pasti legawa. Legawa. Siapa legawa? Seseorang yang bisa mengobati. Seseorang yang berilmu tinggi. Seseorang yang ingin kecucuk ubun-ubunnya. Legawa. Nah, maka dari itu tingkatkan kewaspadaan kalian. Dia pasti mencari kita. Kita juga harus mencari dia. Untuk urusan Rengga, biar aku yang turun tangan. Mengerti? Iya, betul, Guru. Telusuri di mana mereka. Iya, Guru. Nah, ayo cepat laksanakan. Baik, Guru. Baik, Guru. Hah? Ayo. Darah-darah segar ini baru saja ditangkap di kaseta. Ini cantik. Ini bagus. Mereka semua pandai menari, muka setan. Saya akan melatih mereka lebih panas lagi. Berarti... Iya. Mereka bisa untuk menghibur aku. Tapi ingat, jangan coba-coba untuk meloloskan diri dari tempat ini. Kalau tidak mau menjadi bangkai. Ngerti? Akan kucucup dada-dada kalian. Bawa masuk. Cepat. Ayo. Kalian, ayo, jalan. Rengga. Permisi. Cari siapa, Kek? Cari... Bapak ada? Oh, Bapak. Pak! Pak! Ada apa, anakku? Pak, ada seorang kakek, tapi nampaknya seorang pengemis. Tunggu, kau masuk ke dalam. Jangan-jangan... Bapak siapa? Dan cari siapa? Saya tidak dengar. Saya tidak kenal dengan Bapak. Memang. Lantas? Saya mencari dua sahabat saya yang katanya tinggal di perguruan sini. Ada pesan penting sekali. Siapa mereka? Yang tua legawa, yang muda cakra. Ada apa dengan mereka? Saya khawatir kalau didengar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama anda-anda muka setan. Oh iya, kalau begitu kita bicarakan di dalam. Saya sudah lama berkelana mencari senjata yang ampuh untuk kuberikan kepada cucuku Cakra. Inilah dia sebuah senjata keris. Untuk menghadapi si muka setan, Cakra perlu dilengkapi dengan senjata ini. Coba di sana pegang. Terasa berat, bukan? Iya. Saya merasakan senjata Kisana bukan senjata sembarangan. Hah? Boleh saya lihat? Silakan. Ah.
Bukan setan. Bukan setan. Lari, lari. Ayo cepat masuk. Iya, iya, ayo. Tutup itu. Kenapa, Paman? Ah, sudahlah. Ada apa? Lihat tuh. Tunggu. Ya. Jangan. Eh, jangan saya. Jangan takut, Kisanak. Kami bukan orang-orang jahat. Apa yang telah terjadi di desa sini, Kisanak? Jangan takut. Mungkin kami bisa membantu. Percayalah, Kisanak. Coba Kisanak ceritakan. Kami kira Kisanak manusia setan yang sering membunuh, memperkosa, dan merampas harta di desa kami. Kami hidup dalam ketakutan. Apalagi ada orang yang tidak kami kenal datang kemari, datang ke desa kami. Mungkin Kisanak tahu kemana arah mereka pergi. Biasanya mereka menghilang ke arah selatan. Ayo pasang. Ayo, pasang nomor 6. Ayo. Pasang. Nomor 3. Mana lagi yang pasang? Tuh. Ayo, belum dibuka. Tukar. Ayo pasang. Iya. Ayo. Siapa lagi mana? Manis juga ya. Kurang ajar, pegang-pegang sembarangan. Ayo, dibuka, tidak ada yang kena. Mir. Tidak ada yang kena. Ada apa sih, Murni, Kori Putri? Ayo pasang Sialan. Lagi. Kenapa? Ayo pasang ah, baru. Pada kurang ajar. Ayo pasang baru lagi. Pasang baru, ayo. Dibuka. Kena dulu. Nah, curang kau. Kau yang curang. Curang. Ini deh. Semua belum tahu siapa. Hei, aku setan codet dari gua lawa. Kalau berani semuanya, jangan satu-satu. Ayo, ayo. Apa kata dia tadi? Aku si codet dari gua lawa. Setan codet, biar ku cabut lawannya. Iya, ompong. Iya.
Cukup. Jangan menyembar mau di sini. Lari. Setan! Main bokong ya! Iya! Iya! Belum kapok juga. Bangsat! Sombong benar! Kuhajar kau! Ayo serang! Ya! Mana? Beri pelajaran. Kaki kalian mau buntung, hah? Ayo cepat dia. Ayo. Lepaskan, ibu salah. Lepaskan, jangan, jangan, jangan takut, kami hanya mau menolongmu. Hanya pingsan. Iya, tapi kedua orang tuanya mati. Nampaknya desa ini sunyi dan sepi akibat sering dirampok. Dan sekarang anak ini sudah menjadi yatim piatu. Kasihan dia. Apa yang kita perbuat? Kita bawa pulang. Kita rawat dia. Tapi sebelumnya kita kuburkan kedua orang tuanya ini. Baik, paman. Oh ya paman, saya ada usul. Apa itu? Sebaiknya paman bawa Ratih pulang. Iya. Biar aku yang mencari sarang si muka setan. Bagus. Kalau kau sudah temukan sarang muka setan, kau cepat pulang. Jangan bertindak sendiri. Berbahaya. Hati-hati jalan ya. Iya. Bodoh! Kau terlalu ceroboh, Matalah. Kau biarkan mereka jalan sendiri. Sehingga mereka ketanggor dengan sebangsat itu. Jelas mereka kalah. Karena mereka bukan tandingannya. Bagaimana? Hei, Kemar Juling. Pemuda yang memakai pedang bergagang emas itu bukan? Iya, Walet Merah. Sekarang tugasmu. Cari pendekar yang lain. Daripada yang lain. Baik, jalan cepat. Tangkap dan bawa kemari. Biar ku cucuk bubun-bubun dia. Mak, ini Mak. Siapa, Pak? Kedua orang tuanya baru saja dibunuh oleh komplotan muka setan. Sekarang dia sudah menjadi yatim piatu. Nah, kebetulan kita tidak punya anak, Mak. Setuju tidak? Kalau dia kita anggap menjadi anak kandung kita sendiri. Tentu, Pak. Anakku. Ya.
Bagaimana, Matalang? Kita perlu melemaskan tubuh. Lihat. Hei. Tenang, Mami. Mari kita nikmati hidup ini. Hai, dasar monyet hutan, suka mengganggu milik orang lain. Ya. Siapa kalian? Hah? Lebih baik jangan banyak tanya. Silakan saja ubun-ubunmu. Iya. Ini juga bukan orang sembarangan. Mengerti? Siapa kalian? Rupanya Kisanak lupa. Kisanak berhadapan bukan dengan orang sembarangan. Tahu? Oh, kau rupanya antek-antek muka setan. Yang saya dengar akan mencucuk ubun-ubun saya. Yang menghilang depan Kisanak itu siapa? Kalau bukan si Matalang. Betul. Golokku tidak mempan, tapi pukulanku si Randu Merah ini mematikan. Ya. Kamu kira kamu jantan ya? Sorot matanya bisa menaklukkan hati wanita sehingga dia pasrah padanya. Apa? Yang saya dengar muka setan suka mencucuk ubun-ubun para pendekar demi ilmunya. Apa? Muka setan mau cucuk ubun-ubun saya? Bisa-bisa ubun-ubunnya saya cucuk. Muka setan kan kecil. Orang seperti apa ke sana? Coba sekembali saya berdiri. Orang seperti ini. Seperti kamu. Wajahnya seperti apa ke sana? Wajahnya ya mana? Mana? Nah, coba kita lihat ini. Nah, seperti ini. Wajah begitu, mana bisa menarik hati wanita, Nek? Hati lembu bisa. Jangan ngomong sembarangan, Bang. Ini kejahatan. Jangan seenaknya kamu menghina orang, ya. Ah!
Siapa dia itu di sana? Itu muka setan. Hah? Muka setan? Muka setan. Muka setan. Marni. Marni. Kemari sayang. Kemari. Marni. 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 Kalau tidak begini, Mak, dia ingat Cakra terus. Dia ingat terus Cakra. Nanti Cakra juga kembali, ya. Nah, itu Cakra. Itu. Mana? Itu, itu. Mana? Itu. Tidak ada. Oh, Bapak. Bapak ada-ada aja. Cakra, kau jangan gerabah, jangan bertindak sendiri, berbahaya. Kau cepat pulang. Cakra. Ah. Ranti. Mana uang dagangan muncek? Kalau kamu tidak kembali ke Tiongkok, ayo cepat. Jangan bohong. Daganganmu laris. Ah!
Mau apa kau mengikuti aku? Bunting? Tulis! Sinting! Mana aku mengerti tulis cakar ayam seperti ini? Hawa. Mau apa kau dengan Legawa? Bangsat, kau mau membunuh Legawa? Jangan coba-coba mengganggu Legawa. Mana paman Negawa? Mati? Kau bunuh dia? Bibi! Ranti! Bangsat! Paman masih hidup. Cakra. Bibi. Ranti. Cakra, maksudnya begini. Paman tidur, bukan mau dibunuhnya. Dia teman kita, Leong San. Leong San. Hawa. Aduh, Uding. Hawa, Uding. Yang dimaksud bunting, paman. Yang gini, sahabat. Bukan mau bunuh paman. Tapi kenapa dia duluan sampai di sini, Bang? Leon Sam punya ilmu lari cepat. Ayo kita masuk. Iya, Pak. Karena lebih banyak di dalam. Apa maksud kau? Sabar, Nak Cakra. Maksudnya, Nak Ranti itu kan cantik, cocok sama Nak Cakra. Nanti kalau Nak Ranti kawin, kan dia hamil, punya anak. Dia yang gendong, begitu kan Leong San? Nah, itu maksudnya. Bukan dia suka sama silakan Ranti. Silakan diminum, betul Nak Cakra? Silakan, silakan. Oh iya, Paman. Apa dia bisu sejak kecil? Bukan. Itu perbuatan seseorang. Saya tahu. Perbuatan muka setan? Iya, dengan antek-anteknya. Ayahnya pedagang kaya. Dia dibunuh. Ubun-ubunnya dicucup oleh muka setan itu. Dia kalah karena dicurangi. Lantas dia, Paman? Dia disiksa.
mulutnya ditusuk dengan obor yang menyala. Itu sebabnya dia bisu. Itulah sebabnya dia datang kemari untuk mencari paman, untuk menghancurkan semuka setan. Yongsan, kita bersatu untuk membasmi semuka setan. Ya, kita hancurkan dia. Saya banyak mendapat jurus-jurus ampuh dari bapaknya. Ilmu lari cepatnya itu, Paman? Ya, itu sudah bakatnya. Warisan dari nenek moyangnya di Tiongkok sana. Cakra? 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 Kalau tidak salah, ini pertemuan yang ketiga kalinya. Selamat jalan. Ampun pendekar, jangan bunuh. Baik. Jangan bunuh saya. Saya mau pulang. Saya mau nisap. Ayo pulanglah. Terima kasih pendekar. Sudah diampuni, disuruh pulang tidak mau. Dasar manusia setan. Bu.
Jangan bunuh dia. Biarkan dia tetap hidup. Jadi utusan kita ke markas muka setan. Ayo Pak Mas. Untung jauh dari paru-paru. Muka setan sengaja mengutus orang-orangnya untuk menculik Ranti, karena mereka tahu kelemahan kita terletak pada Ranti. Maka dari itu kita harus jaga dia. Ya. Mimpi-mimpi ingin menggenggam pedang itu untuk menebas kepala si Cakra. Dan betapa nikmatnya mencucuk kepala si legawa. Hei, menari lebih panas lagi. Ada apa lagi, ha? Kembar juling. Kepala kembar juling, muka setan. Tapi kenapa kepala ini kau bawa kemari? Disuruh Cakra. Cakra lah. Apa katanya? Katanya apa? Katanya akan membunuh muka setan. Mau bunuh muka setan? Bangsat! Bilang pada semua orang di buka bumi ini, tidak ada yang bisa mengalahkan muka setan. Anak buah luka parah. Dan kepalanya putus. Sekarang pedang itu. Pedang itu harus kita rebut muka setan. Selama pedang dari Paman Legawa, pemberian ayahku Ki Respati, masih di tanganku, kita akan terlindung dari bahaya apapun juga. Mari kita buktikan keampuhan pedang ini di atas bukit itu. Curang! Ayo! Jadi, di mana letak keampuhan pedang ini? Bukan pedang ini yang kumaksud, tapi pedang ini. Ah.
Begini, maksudnya Ranti sama anak Cakra kalau belum menikah, belum boleh seperti ini. Iya, seperti kami-kami. Iya kan, Mak? Ranti. Ranti, anakku. Ibu. 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 Ranti, keluar nak. Ibumu menunggu, Ranti. Ranti, anakku. Ibu. Ranti, anakku. Kemarilah, nak. Ibu. Kemarilah. Ini ibumu, nak. Bu. Ibu. Ranti. Ibu. Anakku. Ibu. Bu. Anakku, Ranti. Bu. Bu. Ranti, Ranti, Pak, Ranti, Pak. Kenapa, Ma? Ibu, Pak. Jam. Sabar, Ma. Tenang, Bi. Sabar. Sabar, Ma, sabar. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kita telah terkena ilmu sirip, mantra-mantra penidur, ilmu muka setan. Setan. Kita harus berangkat subuh ini juga. Saat ini aku merasa paling bahagia. Sekali tangkap, dua burung terperangkap. Bagus kerjamu, Mata Elang. Itu baru namanya anak buah muka setan. Hey, kau yang bernama Randu Merah. Sebentar lagi ilmu peringat tubuhmu akan pindah kepadaku. Kau akan melihat bagaimana ubun-ubunnya aku cucuk. Seperti juga nanti Legawa dan Cakra. Diam. Hey. Pasang. Nih. Itu benar, suruh keluar. Lihat. Sekarang kucucuk ubun-ubunnya seperti orang memakan otak kera. Diam. Sekarang dengan kamu
Hati-hati, kita hampir sampai. Di balik tikungan tempatnya. Iya, iya. Ayo. Awas. Pelan-pelan. Makanya kita harus lebih hati-hati lagi. Iya, ayo. Kalian ingin cari perempuan itu, bukan? Ayo ikut aku. Ranti di tangan dia. Ayo, ayo. Suasana sepi seperti ini. Ayo masuk. Hei.
Ranti. Cakra, Cakra. Ranti. Cakra. Ranti. 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 Dia perempuan. Dia perempuan jadi-jadian. Tidak. Yang menculik kami dari kampung. Bunuh. 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 Dia anak gua mau kesetan. Ayo cepat bunuh. Bunuh pendekar. Sangan. Sangan. Iya. Hei Cakra. Kau sekarang sudah tidak berdaya lagi. Ranti, kalau kau ingin anak ini selamat, serahkan pedang Surya Jagat itu padaku. Balat merah, lepaskan dia. Ayo cepat serahkan pedang itu padaku. Kalau tidak mau, awas. Cakra, kalian pulang ke kampung masing-masing. Takut terjadi apa-apa. Baik, ayo pulang, baik, cepat pulang. Cakra. Leongsan! Leongsan! Ada kejutan buat kalian. Leongsan! 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 Apa maksudnya, Paman? Maksudnya biarkan dia di sini. Kita selamatkan nanti sebelum terlambat. Ayo! Rati! Cakra! Rati! Rati! Cakra! Cakra! Bapak! Kau loncat! Putuskan talinya! Biar aku yang sambut dari bawah! Ayo! Ya! Rati! Sudah tidak berdaya lagi. Serahkan pedang Surya Jagat itu kepadaku. Ayo cepat. Pedang ini adalah pusaka dari ayahku Kirespati yang tidak bisa diberikan kepada siapapun juga, apalagi orang jahat seperti kau. Ayo serahkan pedang itu. Ayo cepat. Ayo cepat lemparkan. Cakra. Maju. Berhenti di situ. Cepat lemparkan pedang itu, Cakra. Lempar. Bagus. Ha.
Sekarang kau telah dapat Suryo Jagat itu. Betul. Terima kasih, Cakra. Sekarang kau lepaskan dia. Tidak segampang itu, Cakra. Hah? Apalagi maumu? Ada satu hal lagi, Legawa. Ubun-ubunmu serahkan kepada muka setan. Ayo serahkan, Legawa. Ayo cepat. Tadi kau telah berjanji. Jangan banyak tanya. Setan. Hei, tunggu. Jangan. Hei. Hei. Kau kira dia main-main? Hah? Nyawanya tergantung pada seutas tali yang rapuh. Jangan coba-coba lari ya. Ayo. Kau lihat perempuan-perempuan itu. Hei, bawa mereka kemari. Ayo cepat. Ayo. Tidak ada satupun yang lolos dari tangan muka setan. Legawa. Kau kira ranjau-ranjau bambu itu hanya kerupuk-kerupuk yang berserakan? Hah? Bapak. Masih keras kepala ya? Patalang, ambil salah satu di antara perempuan ini dan lempar ke lubang itu. Jangkung, cepat lemparkan. Hei, cepat lemparkan. Jangan bunuh aku, jangan. Bagaimana Legawa? Tentu kau tidak akan mau menambah dua korban lagi, bukan? Dan yang terakhir, sayang kau korbankan anak kau yang cantik itu karena kau keras kepala. Bagaimana? Walet merah, tebas talinya. Baik, tapi kau lepaskan anakku. Bagus. Hei, bawa monyet besar itu kemari. Baik. Tunggu. Ayo. Paman. Iya. Putar badannya. Jangan berdua. Biar dilihat sebangsat musan itu. Bagaimana pamannya bertamasa ke alam baka. Jangan. Terima kasih ubun-ubunnya Legawa. Jangan. Selamat jalan Legawa. Ranti, Yongsan. Ayo cepat. Ayo. Cepat. Cakra. Kejar itu muka setan. Ranti. Ranti. Yongsan. Yongsan. Cakra. Percuma. Tinggalkan Yongsan. Cepat. Ayo.
Leon San, kenapa kau korbankan dirimu? Ranti! Hei! Ayo cepat! Ayo! Rani, Rani! Ayo! Ayo cepat! Ranti! Diam! Kesatan! Pansat! Cakra! Lepaskan dia! Atau kalau tidak! Bangsat. Ternyata ilmunya lebih tinggi dari Kiraspati. Mestinya ubun-ubunmu yang kucucup. Ayo maju lagi. Ayo cepat.
Diam! Suryo Jaga! Masuk itu. Legawa. Selamat jalan ke akhirat. Cakra!
Cakra! Tidak apa-apa. Cakra, aman. Ayo, apa-apa, aman. Ayo kita pulang dan kita kuburkan Leong San. Ayo.